Delapan orang petugas KPK Balada Kamar Terpidana Korupsi Fuad Amin Turta Tubagus Hairi Wardana alias Wawan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sementara barang dibawa ku KPK pikeun barang bukti. Eta prak-prakan ngabaladah teh mangrupa lajuning laku tina OTT anu dilakonan ku KPK ka Lapas Sukamiskin sababaraha poe katompernakeun. Bari diaping ku petugas kepolisian di Polrestabes Bandung turta PLT Lapas Sukamiskin Bandung, dekurang ti 8 urang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ngabaladah dua kamar narapidana kasus koruptor Fuad Amin turta Tubagus Hairi Wardana alias Wawan di Lapas Sukamiskin Bandung. Eta prak-prakan ngabaladah teh dilakonan ku penyidik KPK tisaprak poe Rebo jam 3 pasosore tapi ka jam 7 kapeuting nakeun. Lianti mawa sebeberapa barang tieta kamar anu dua pikeun barang bukti, penyidik KPK OG bakal muka segel kamar anu dicicingan ku Fuad Amin Katut Wawan. Eta prak-prakan ngabaladah teh disaksian ku pelaksana tugas Kalapas Sukamiskin Bandung Kusnali. Dirina nembarakeun penyidik KPK ngabaladah dua kamar anu dicicingan ku Fuad Amin Turta Wawan, sajumlahing barang anu mangrupa 3 kontainer plastik dibawa ku KPK. Turta petugas KPK OG muka segel eta kamar sangkan bisa dipake deui. Lianti muka segel eta dua kamar, KPK OG muka segel anu dipasang di ruangan kahal lapas Sukamiskin, turta mariksa brankas anu eusina waragad lapas. Tapi taya barang anu dicokot di jero ruangan kalapas. Pak, dua kamar itu biasa ya Pak ya? Hasil biasa, ya, Pak, ya? Iya. Oh AC itu Pak, yang dua kamar itu mungkin? Gak ada. Pak, TV elektronik gitu nggak ada, Pak? Pak, nggak konfirmasi spesifik apa aja yang dibawa KPK, Pak, dari lapas? Saya nggak tahu persis. Yang dibawa yang jelas itu dimasukkan ke dalam 3 kontainer plastik. Kemungkinan di dalamnya itu hanya berkas-berkas saya yang dibawa. Jadi dokumen-dokumen aja, Pak, ya? Berkas aja, Pak, ya? Nggak ada barang lain? Tidak ada. Jadi di dalam kamar dulu itu ada berkas-berkas, Pak? Iya, saya lihat berkas-berkas yang diambil. Pak, tadi bisa ceritakan tepatnya jam berapa, KPK? Jam 14.45. Selesai tadi jam 18.30. Iya. Mulainya dari kamar siapa dulu, Pak? Menuju kepada kamar Fuad Amin. Fuad Amin langsung. Lama, pokoknya kurang waktu 14.45 sampai 16.30. Berkas dokumen itu di kamar Wawan atau Fuad Amin? Wawan. Di Fuad Amin tidak ada berkas yang diambil? Enggak ada. Satu tas segel dibuka, kiwari eta kamar tahanan anu dua teh geus bisa dipake deui. Tapi sababaraha fasilitas mewah di eta kamar kawas TV jeung AC geus henteu dipasang. Eta prak-prakan ngabaladah teh mangrupa lajuning laku tina kasus operasi tangkap tangan anu dilakonan ku KPK ka Kalapas Sukamiskin sawatara poe katompernakeun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.